Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan vlog kali ini, teman-teman sekalian, saya dan rekan-rekan ini akan berkunjung ke tempat sahabat kami ya, yang sudah lama tidak bertemu dan alhamdulillah Bro Bambang ini baru mendapatkan anak ketiganya, yaitu seorang putra. Barakallahu fikum, dan inilah perjalanan kami, teman-teman sekalian. Dan terima kasih telah mampir di channel saya. Perjalanan nih guys. Wah, ini nih. Orang kembar. Kance dapat anak bujang. Cepat-cepat. Nah, ini penjemputan nih, guys. Ayo cepat, masuk. Nggak apa-apa, nanti dia nangis. Ayo bu. Suryanto. Ngambek. Oh iya Pak Sayang. Nanti kan coba tangani. Nah ini ada, ini biasa guys, ini dari Batu Winangun. Dulu calon kandus. Calon kandus tapi ya. Bajunya Pak di anu. Dirapikan dulu. Ah, ini kamar Bro. Wah, ini sama Bro kita. Ayo cari seseran, Es. Ya, tuh. Ini Pak Bejo guys. Guys, ini makan di tempat Bro kita. Udah lama gak bersua. Udah sarapan apa Bro? Karena udah lama gak bersua. Terima kasih. Masalah. Terima kasih guys. Masalahnya setahun video. Masalah setahun tidak bertemu sama beliau ini ya. Berapa terakhir ke itu toko? Udah bro, lama itu lah 2 tahun. Tidak pas anu kamu orang mampir ke rumah Queen. Oh. Alat tahun kemarin bang. Nah ini baru sore apa agak sore ya? Kamu tempat Eri, tempat Tante Eri itu. Mampir kan. Ataupun di Facebook ujiku sapu yang digendong. Apa mendak Mbah Jo ini? Wah, semangatnya Mbah Jo ini ngileng-ngileng Mbah Jo mana? Lagi gendong dulu kan dia? Nah, Mbah lagi ini mau gak Bro, mamain dulu bro. Oke, lo. Oh, sama-sama lagi. Oh iya, bro ya, main ke sana ya. Jangan tidak main lah, makasih ya. Iya lah, kamu kan jadi artis YouTube. Wak, aku balik, kamu balik wak ya. Ah, wak, balik. Jangan. Lama ya.
Lo Pak Bejo mau kemana? Pulang dulu. Foto. Ringan makan. Ada duit dah. Nanti suruh nyuci piring. Mau kos. Mau kos.